selamat sore Sobat Viral Sumsel. Hari ini Dian kebetulan lagi ada tepat di depan portal Warkop. Nah, hari ini kita bakal ngopi-ngopi cantik nih. Ketemu dengan empunya kopi, ketemu dengan teman-teman yang hobi ngopi di dalam. Maka dari itu, maka ikuti saya untuk ulik-ulik kopi dalam. Ayo, ayo, ayo. Kebetulan ini abang-abangnya lagi buat kopi, langsung saja kita lihat bagaimana cara pembuatan kopi. Mana tahu boleh masuk ya. Halo Mas, hari ini pada buat kopi apa nih? Ini kita kebetulan lagi buat V60. Boleh saya masuk ya? Boleh. Dengan Mas siapa? Rindu Mbak. Oke, iya. Mas hari ini buat V60 ya? Iya, V60. Boleh ajarin saya gimana buatnya? Pertama yang harus disiapin Mbak ya, pertama server untuk V60-nya, terus server untuk drip-nya. Oke. Terus di sini kita udah sediain beans-nya. Itu robusta atau ini arabica? Oh, arabica. Iya. Langsung aja Mbak ya, kita grinder. Ini grind size-nya Mbak ya. Tingkat kehalusannya ini jangan terlalu halus. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kasar ya. Oh, iya ya, enggak kasar ya. Halus, ya. Berapa lama ya? Arabica dari mana? Arabica dari Semendo, Mbak. Oh, Semendo. Kopi Sumsel. Kopi Sumsel. Udah. Kalau udah, kita angetin dulu airnya. Panasin. Terus kita siapin filternya, kertas papernya. Kalau yang di sini biasanya apa sih yang paling disukai oleh konsumen di sini? Kalau untuk yang kopi manisnya itu kita ada PW kopi susu, Mbak. PW kopi susu. Ya, kalau misalnya untuk dibuat V60 biasanya apa? Mana yang lebih prefernya, suka yang mana? Arabica kah? Arabica ada, kita Pagar Alam. Kalau untuk yang robusta kita lebih prefer ke Pagar Alam. Kalau robusta. Untuk robusta Pagar Alam. Boleh saya lihat? Boleh. Boleh, Mbak. Kalau bedanya robusta dengan arabica itu apa sih, Mas? Kalau robusta itu lebih strong, Mbak, dia. Lebih pahit, strong rasanya ya. Kalau arabica dia lebih asam, lebih sweet. Asam rasanya. Ya. Jadi kalau untuk orang yang pengen begadang ini lebih cocoknya arabica atau robusta? Wah. Kira-kira? Lebih cocoknya sih robusta. Robusta ya, karena robusta. Kandungan kafeinnya lebih lebih strong dia. Oh iya. Okay. Kita pakai 3 puringan, Mbak, ya. Puringan. Oh, 3 ini ya. Iya, 3 puringan. Okay. 3 kali. Pulingan pertama ini biasanya pakai 40 gram air. Ya, lewat nggak tuh? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Saya boleh coba? Boleh, Mbak. Boleh? Nanti, Mbak, ya. Oh, tunggu berapa? Ini biasanya 40 detik. Oh, 40 detik ini ya, baru kita... Puring kedua. Puring kedua, oke. Okay. Guna puringan pertama ini, Mbak, untuk ngeluarin aroma-aroma yang dari kopinya. Untuk puring kedua dan ketiga? Yang kedua itu nentuin bodinya. Oke. Berarti ini sampai berapa nih, Kak? Ini sampai 40 detik. 40 detik, kemudian? Ya, 40 detik kita puring lagi kedua. Kemudian 40 detik lagi? Ya. Sampai ke puring ketiga gitu ya? Iya. Langsung ya? Iya, diputerin, Mbak. Oke, sampai berapa? Sampai 100. Oke. Nah, lebih sedikit. Enggak apa-apa, lebih sedikit. Nanti ini yang puringan ketiganya 1 menit 15 detik. Berarti beda baristanya, beda rasanya berarti, Mas? Iya, Mbak. Oke. Bisa berapa? Langsung puring ketiga. Bisa langsung yang ketiga. Iya. Yang ketiga langsung aja. Ke berapa? Airnya 225 aja. Terus Mbaknya lebih seneng kopi apa, Mbak? Kalau saya lebih sukanya robusta karena kan dia nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu asem kan. Lebih suka yang pahit, Mbak. Lebih suka yang pahit. Ditunggu ini, Mbak, 2 menit. Ditunggu sampai 15 detik. 2 menit 15 detik. Oke. Tapi kalau nggak salah banyak masyarakat Sumsel itu yang lebih suka minum kopi dari Gayo Aceh ya. Iya, Mbak. Iya. Aceh. Padahal setelah saya coba untuk robusta dari Opus Selatan tuh enak rasanya. Tapi kenapa kok malah banyak yang
gaya Aceh. Coba deh, emang gaya dari gaya Aceh. Ini di sini sedia nggak gaya Aceh? Enggak, Mbak. Kita kebetulan nggak ya? Khusus Sumsel. Emang ya, lokal ya? Lokal, Sumsel punya, oke. Okay. Ini udah, Mbak, ya? Oh, udah ya? Iya, udah. Kita ada di Mbak, ya. Terus, selanjutnya kita preparein air gelasnya, Mbak. Gelasnya ini kita bilas dengan air hangat. Oke. Ya. Boleh cicip? Boleh cicip. Oke, saya tuang sendiri ya? Iya, Mbak, boleh, Mbak. Oke, kita coba ya, Sobat Viral Sumsel. Ini aromanya sweet banget, Mas, ya. Kerasa bener asamnya. Asam kornel aja, ya. Enak, Mas, mesti mau. Kameramen mau? Mau? Nanti ya, saya dulu. Kak, ini kan banyak sekali ragam-ragam kopi di sini. Ya. Aku pengen tahu lebih banyak Kak mengenai kopi dan kopi apa aja sih yang ada di sini gitu. Boleh enggak? Boleh, Mak, nanti kita anterin ke ownernya. Oh, ada ownernya juga. Ya, oke. Okay. Baik. Mas, makasih banyak ya atas informasinya. Ya. Saya langsung sana ya. Ayo, Mas. Oke, terima kasih. Halo, selamat sore, Mbak. Halo, saya Dian. Mohon maaf mengganggu waktunya ya. Boleh ngobrol sedikit? Boleh. Mengenai kopi? Boleh. Terima kasih. Dari mana ini, Dian? Aku dari jalan-jalan. Hari ini kebetulan kan sudah bisa keluar rumah. Jadi kita jalan-jalan dulu hari ini. Nah, kebetulan aku tadi mampir ke baristanya dulu. Nah, aku udah coba V60 dari Semendo, lain dari Arabica. Bener sih, kata masnya katanya asem, iya. Aku cobain asem. Karena kopi kan emang ada jenis-jenisnya. Ada Robusta, Arabica, sama Liberica. Kalau konsumen di sini banyaknya suka yang mana? Suka yang dari Robusta atau dari Arabica? Kalau sekarang ini sih kita lebih mengenalkan produk Robusta ya. Karena Sumsel itu adalah penghasil kopi Robusta terbesar se-Indonesia. Yang baru tahu kan? Iya, yang saya baru tahu. Iya. Kalau daerah lain itu, kalau daerah lain itu taunya kebun kopi, kalau Sumsel itu apa be? Hutan kopi. Hutan kopi. Saking luasnya, Kebun kopi. Nah, tapi Robusta. Jadi makanya kita mengenalkan Robusta itu ke masyarakat Palembang biar tahu nih bahwa Sumatera Selatan tuh punya Robusta kita yang enak. Selain juga kita mengenalkan Arabica juga. Iya, karena kan banyak sekali kafe-kafe di Sumatera Selatan ini malah menyajikan kopi-kopi dari luar. Iya. Dari daerah lain, saya kenalnya banyak yang di kafe itu ada kopi dari Aceh, dari Bali, itu kan banyak sekali. Ternyata Sumatera Selatan punya kaya, punya kopi yang banyak. Dan setiap daerah itu punya karakteristik rasa yang berbeda-beda ya, Bebe? Oh, punya ciri khas rasa yang berbeda. Jadi kalau rasa nih suami saya Bilang. Suhunya ini ya, berarti suhunya ya? Suhunya ini ya. Kalau saya sih mau ikut-ikutan aja ya. Ikut tahu, akhirnya hobi, akhirnya senang. 2016 awal ya. 2016 awal Februari. 2016 jadi, awal? Sudah kurang lebih 4 tahun setengah. Wah. Nah, dan kita memang konsisten di kopi Sumsel. Ya, awalnya sih memang kita ini pengen tempat nongkrong. Karena kita berdua nih, suami istri ini hobi nongkrong. Hobi nongkrong, anak gaul lah ya. Anak gaul ya. Nyicip kopi lain, akhirnya ada suatu waktu ada temen info kalau di sini mau nyari kopi Sumsel yang enak di mana ya? Kita sendiri aja bingung kan? Waktu itu mau nyari kopi Sumsel, ya di mana yang enaknya, padahal kita tuh tahu Sumsel adalah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Ya sudah deh, kita bikin kopi aja dulu gitu. Nah, kebetulan kita punya tempat halaman, suami memang hobi ngopi, ya udah kita bikin lah di halaman kita ini, gitu, halaman kantor kita. Kan main bisnisnya sebenarnya bukan kopi, kita anak IO. Langsung terjun ke kopi, ambil peluang di situ, Mbak, ya, karena kebetulan juga kan kalau memang mau traktir-traktir lain mau kemana kan, kita bikin tempat sendiri, ujungnya kan masuk kantong sendiri juga kan. Betul sekali, kita nggak ngeluarin duit, malah dapat duit gitu. Jadi karena teman waktu itu sempat nanya kayak gitu, ya udah deh kita bikinin kopi, tapi nyawanya adalah kopi Sumsel. Maunya kita adalah ketika orang mau nyari kopi Sumsel, ya udah ada tempatnya gitu. Karena kopi Sumsel itu miris banget saat itu. Dia di tahun yang itu, produsen terbesar di Indonesia, tapi banyak yang nggak tahu. Iya, soalnya kalau saya browsing di Google tuh banyak-banyaknya import ke luar negeri tuh yang dari Lampung, padahal ternyata Sumatera Selatan yang punya. Jadi ya itu berdasar dari situ, akhirnya kita bikinlah
kopi. Roofnya dulu awalnya tuh kopi dulu, jadi nggak kemana-mana. Yaudah deh kita bikin tempat nongkrong, kopi. Berdebat tuh berdua, ya kan? Karena kan kita memang dari awal ya usaha ya memang berdua kan. Kalau dia ide, aku gimana mikirinnya, caranya gimana, masarnya kayak gimana, marketingnya gimana, kemana, ya kan. Cuma idenya kan beliau gitu. Pemasukan masuk ke sini juga kan? Kita nggak tahu suppliernya dari mana. Yeah. Supplier kopinya dari mana? Pokoknya coba aja, buka aja. Punya niat pengen jual kopi sendiri. Kita mulai waktu itu dari Semendo dulu ya. Iya. Karena yang saat itu sudah terkenal kan kopi Semendo. Dan ya, alhamdulillah ada suppliernya waktu itu. Cuma kalau kita tuh maunya orang tuh jadi kayak kita tuh galeri gitu. Orang mau nyari kopi Sumsel dari setiap daerah tuh ada. Oleh susah banget ya Beb ya. Susah. Karena kita ingin menjanjikan kopi tuh benar-benar kopi Sumsel yang terbaik, yang berkelas. Jangan, kenapa kayak gitu? Karena kita ingin ketika orang tahu kopi Sumsel, oh memang kayak gini rasanya enak gitu. Bukannya kita yang Sumsel grade C aja tuh sudah enaknya, bukan main, apalagi yang premium. Iya kan? Apalagi yang premium. Makanya tuh kita fokuskan. Kalau buka, ya udah jebret lillahi ta'ala aja udah. Yang penting kita punya niat aja. Bismillah. Alhamdulillah sampai sekarang masih jalan. Ya. Ini roastingnya sendiri atau gimana? Roasting sendiri gitu ya. Oh Kak, saya mau tanya nih, kadang-kadang kan ada kan kopi Arabica dan Robusta. Nah itu kenapa kok ada yang berber light, berber pahit, ada yang medium rasanya? Itu bergantung dengan roastingnya atau baristanya atau seperti apa? Roasting. Itu roastingnya. Oh roastingnya. Level roastingnya. Jadi kan selama ini mungkin yang beredar di pasaran itu adalah kopi yang roastingnya salah. Ada juga yang sudah benar. Nah kita kan sudah menggunakan mesin yang bisa kita kontrol. Bagaimana dari biji kopi ini kita bisa mengeluarkan rasa manis, ada rasa arennya, ada rasa coklatnya gitu kan. Iya, kopi Sumsel tuh aren sama coklat jadi, loh. Oh, jadi gitu. Kalau kita kita salah roastingnya atau sangrainya, nanti pada level yang sudah terlalu gosong, itu rasa-rasa yang kita inginin tadi udah hilang. Oh, bisa mempengaruhi rasa gitu kayak. Kalau boleh tahu apa sih kayak bedanya secara umum antara kopi Robusta dan Liberica tadi? Arabica. Arabica tuh lebih asam. Arabica lebih asam. Kalau Robusta dia bitter, kalau kita nyebut pahit itu bitter. Kalau yang ada rasa, saya dengar, saya pernah baca ada yang rasa nanas, ada yang asamnya rasa lemon, itu yang mana itu kira-kira? Itu sudah modifikasi. Oh, itu udah modifikasi sebenarnya. Ada yang dibuat dengan cara fermentasi. Biji kopinya difermentasi dengan duren. Fermentasi sama apel nanti. Karena kan, sifat biji kopi higroskopis. Dia menyerap bau di sekitarnya. Jadi ada juga yang ini, Bib. Apa? Kayak dia tanam biji kopi sebelahnya duren. Jadi ada aroma durennya gitu. Sebelahnya coklat gitu. Itu mempengaruhi. Kamu kan sebelah aku kan jadi bagus. Jadi kayak gitu. Jadi kopi, jadi memang kopi itu dia menyerap tanah-tanah yang ya di sekitarnya lingkungannya tadi. Jadi sekarang yang buka ada 4. Empat tuh di mana aja cabang portal warkopnya? Portal warkop kampus, Pelaju. Oh, Pelaju ada? Ada. Jadi, iya. Pelaju. Saya bang Pelaju. Mampir pasti nanti. Pelaju, kemudian layanan Kito di mall layanan Kito di Jakabaring, kemudian di arah bandara di Beringin. Nah, berarti sudah ada 4 cabang ya? Iya, 4 cabang. Terus kita juga sudah punya produk kan? Ini produk-produk kita nih, produk premium Robusta. Berapa satu kalau produk? Kalau untuk 100 gram produk premium kita di 20.000. 20.000? Ya, ini sudah nggak mahal kok. Dan ini sudah ada di pusat oleh-oleh. Jadi kalau mau nyari, gampang. Lebih gampang ya? Di pusat oleh-oleh ada di Lenggo, Beringin, itu ada pinggir bandara, di Radial ada. Jadi ada di pusat oleh-oleh. By the way, ini kan banyak sekali pemuda-pemuda yang sekarang mungkin banyak mindset pemuda tuh sudah berpikir bahwa oh saya sudah malas nih bekerja di tempat orang, pengennya juga jadi owner ataupun pengen punya bisnis sendiri, wira usaha. Nah, gimana sih Mbak kiat-kiatnya untuk para pengusaha muda mengenai bisnis kopi ini? Kalau entrepreneurship ya, jadinya ya Bib ya. Pertama sekali itu kalau menurut aku sih, karena kan memang kalau suami memang dari awal dia sudah IO ya. Jadi memang dosa saat aku, ini pengalaman pribadi. Pertama kalinya niat. Niatnya harus lurus. Benar, semua awalnya harus berawal kan niat yang lurus dan niat yang baik. Betul. Awalnya kita usaha bisnis harus seperti itu. Terus bisnis itu memang yang harus kita tahu.
harus kita paham. Jangan kita ikutan. Oh, lagi trennya ini kita ikutan, padahal kita sama sekali nggak tahu bisnis itu kayak gimana. Atau kalaupun kita nggak tahu, kita bisa pelajari. Kayak kita kan, kita nggak tahu, tapi kita bisa pelajari bisnis itu, kita bisa pelajari dulu. Gitu. Terus tentukan jangan roof-nya apa gitu. Jadi misalnya memang mau restoran, ya restoran. Nah terus DNA-nya apa? Segmennya itu kemana? Kalau kayak kita waktu itu mau buka kopi, memang kita khususkan untuk tempat nongkrong. Jadi roof-nya satu, DNA-nya satu, tempat nongkrong. Makanya kan dia lebih outdoor, kebuka, homie, karena memang tempat nongkrong kan harus seperti itu. Dan segmen usahanya kemana? Ini kalau ada yang mau buka kedai kopi, jadi tentukan nih DNA usahanya apa? Apa sih gitu. Tujuannya buat usaha? Iya. Apa sih sasarannya? Jadi harus satu tujuan dulu. Terus kalau memang usahanya berdua kayak kita, suami istri, gitu. Yeah. Mungkin kan ada nih berapa suami istri yang seringnya sih kita paling sering ditanya kok bisa ya? Gitu, ya kok bisa ya? Jadi partner ya? Yang baik gitu? Iya gitu. Ya kan kok bisa? Dan hampir 8 tahun ini ya kita gitu, bareng-bareng. Tapi kuncinya ya komunikasi, pengertian, sama ego. Ego itu yang paling utama harus kita. Harus rajin-rajin musyawarah. Ya, harus sering-sering diskusi. Benar, betul sekali. Berarti yang paling penting dari segalanya ialah niat. Ya. Modal penting ya, Mbak, kira-kira? Modal nomor sekian, yang penting niatnya dulu. Iya. Oke. Okay. Dan jangan takut rugi. Itu satu. Bisnis tuh kalau nggak rugi atau kalau takut rugi ya nggak akan jalan-jalan. Kita tuh pasti rugi, tapi minimal kita tahu meminimalisir kerugian gitu. Jangan takut rugi sih kalau bisnis. Oke, sahabat Viral Sumsel, hari ini aku udah berbincang-bincang hangat ya dengan pasangan yang benar-benar hangat, Mbak Angie dan juga Bang Joe, nah di portal Warkop. Nah, hari ini aku juga udah nyicipin kopi dan obrolan hari ini sangat-sangat bermanfaat. Beliau banyak memberikan motivasi untuk kita semua. Mudah-mudahan hari ini, obrolan hari ini bisa mengedukasi teman-teman yang ada di rumah. Nah, untuk teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya kami, Viral Sumsel TV, dan juga jangan lupa nih follow Instagramnya portal Warkop. Sampai ketemu di season berikutnya. Sampai jumpa!